ini kita akan belajar Arabik. Teman-teman, pada video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar apa aja? Ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Ada juga lagunya ya, lagu fi'il madi dan lagu fi'il mudhari. Untuk mengulang-ulang materi dan lagunya, silakan lihat di deskripsi video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas materi bagaimana cara bertanya menggunakan how dan mother. How artinya adalah apakah, yang jawabannya bisa na'am dan wa. Sedangkan mother artinya adalah apa, yang biasanya jawabannya itu adalah menerangkan. Seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal tata kalamina halulatan arabiyah ya lulu. Naam, tata kalamu bilogatil arabiyah. Pertanyaan pertama yaitu hal, dan jawabannya na'am. Fi'il yang digunakan yaitu tatakallamina domir anti. Mengapa domir anti? Karena yang ditanyakan adalah kamu perempuan, yaitu Miss Lulu. Selanjutnya, jawabannya adalah na'am. Fi'il mudhari yang digunakan atakallamu, yaitu domir ana, jawaban dari Miss Lulu. Hal takro'ina alkitab lughah arabiyyah? La, akro'u almadatad diniyah alislamiyah. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu hal, dan jawabannya la. Fi'il mudhari yang digunakan adalah takro'ina. Takro'ina fi'il mudhari domir anti. Mengapa menggunakan domir anti? Karena yang ditanyakan adalah kamu perempuan, Miss Islah. Karena jawabannya lah, maka jawaban dari Miss Islah tidak sama dengan pertanyaan dari Miss Aulia. Miss Aulia menanyakan apakah kamu sedang membaca buku bahasa Arab, tetapi karena jawabannya tidak, maka Miss Islah menjawab apa yang sedang dia kerjakan, yaitu membaca buku PAI. Mada turidu ya Hadi? Uridu an ashrabal ma'a. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mada, dan fi'il mudhari yang digunakan adalah turidu. Turidu adalah fi'il mudhari domir anta. Mengapa domir anta? Karena yang ditanyakan adalah Mr. Hadi. Selanjutnya jawabannya adalah uridu. Uridu adalah fi'il mudhari domir ana. Dalam jawabannya menggunakan dua fi'il mudhari, ada uridu dan ashroba. Ashroba juga fi'il mudhari domir ana. Bagaimana teman-teman? Sudah melihat video dan penjelasannya? Bagaimana cara menjawab dari hal, dan bagaimana cara menjawab dari pertanyaan mada? Semoga teman-teman bisa paham pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.